welcome back di channel Zire Beauty bersama aku Fanny Margareta. Dan kali ini aku bakal ngebahas eye cream. Iya, eye cream yang katanya lagi ngehits, terkenal dan juga bernamake yang booming itu loh guys. Kalian penasaran kan dengan nama produknya? Makanya stay tune terus ya. Nah guys, untuk produknya itu adalah game changer dari something. Kayak gini guys bentuknya. Nah ini untuk bentuknya, aku tuh beli kayak gini gak dikasih kotak ya guys, jadi cuman langsung aja kayak gini bentuknya. Aku cuma packaging kayak gini aja. Dan kalian tahu kan, aku mau kasih dulu nih guys, mau kasih tahu dulu katanya klaim dari mereka. Jadi tuh klaim dari mereka ini bisa banget untuk menghilangkan kerutan di bawah mata, menghilangkan mata panda, yang cembung juga bisa hilang, katanya sih gitu. Jadi kan aku kan sering banget ya namanya begadang dan juga tidur malam kan gitu, dan membuat mata panda aku tuh keluar. Apalagi misal buat photoshoot kan, kalau misal ada mata panda kan jadi kurang bagus kan. Jadi akhirnya aku untuk memberanikan diri untuk beli produk ini guys. Pas aku pakai, kan aku pakai ini kan gak langsung auto hilang kan kayak mata panda aku. Jadi tuh kayak sekitar aku pakai ini 3 mingguan gitu, aku mau lihat ya ada hasilnya enggak. Ternyata loh guys, apa loh hasilnya? Kurang memuaskan sih guys menurut aku, soalnya dari produk ini sendiri gimana ya, aku pakai ini sih setiap malam aja sih. Jadi aku pakai produk ini setiap malam aja. Jadi kalau misalkan siang gitu aku pakai step-step skincare yang lainnya. Cuma menurut aku sih segini ya overall is good lah, soalnya selama aku pakai ini itu di mata aku, di bawah mata ini lumayan hilang, cuman gak secepat kayak produk lainnya gitu. Jadi produk ini bisa untuk menghilangkan mata panda, cuman gak langsung. Jadi harus dipakai sekitar 1 bulan setengah mungkin ya, soalnya aku pakai 3 minggu aja gak terlalu kelihatan untuk hasil ya guys gitu. Nah kalau kalian mau lihat ini dalamnya kayak gimana, kayak gini guys tuh. Jadi tuh kalau dilihat itu bentuknya kayak gini. Terus yang putih-putih ininya itu batu guys. Jadi pas diolesin di mata itu terasa kayak dingin-dingin gitu. Jadi kayak membuat mereleksasi mata gitulah intinya. Dan untuk cairannya, ini untuk krimnya itu warnanya kayak gini tuh. Kayak bisa lihat kan? Nanti kalau udah misalkan kayak gini, itu langsung diolesin aja ke mata guys. Gitu. Nah ini buat kalian yang penasaran ya, gimana sih kalau diolesin, coba di tangan aku nih ya. Produknya tuh kayak gini guys, yang gak terang-terang gimana sih. Cuman kalau pas aku ngerasain diolesin di mata aku itu rasanya kayak kayak agak panas gitu, kayak ada aliran darah yang bekerja gitu. Jadi kayak gimana gitu, pokoknya enak aja gitu. Jadi kayak udah kan ini kan si batunya kan dingin pas dipake tapi si krimnya ini tuh kayak agak panas gitu pas diolesin. Jadi tuh kayak melancarkan peredaran darah gitu yang aku rasain sih. Jadi tuh si mata ini jadi nggak terlalu hitam, jadi lama-lama hilang gitu hitamannya. Terus menurut aku juga produk ini bagus sih, packagingnya semuanya overall. Terus baunya, untuk bau sih nggak ada bau-bauan kayak wangi-wangian gitu ya. Menurut aku ini juga baunya kayak obat, lebih ke obat baunya. Tapi overall ini nggak ngeganggu sama sekali sih, bagus-bagus aja. Nah segitu aja dulu ya guys review aku tentang game changer dari something ini. Menurut aku sih yang aku rasain yang pengen aku pakai itu bagus juga. Tapi kan harus sabar aja kalau misalnya pakai produk ini. Produk ini bisa menghilangkan mata panda kalian, tapi bukan dalam waktu yang cepat, tapi dalam waktu yang agak lama, kayak sekitar 1,5 bulan baru kelihatan hasilnya gitu guys. Tapi di aku sih ya it's okay lah, harga segitu sih ya normal aja. Dan buat kalian suka dengan video aku, kalian bisa banget untuk like, comment, and subscribe. Dan bisa banget kalian sebarin ke teman-teman kalian agar mereka tahu tentang produk something ini guys. Okay, thank you for watching and